Hari ini ialah sambutan Hari Ibu, tetapi arwah isteri tidak sempat menerima ucapan itu. Saya hanya dapat menzahirkan perasaan itu kepada dua anak kembar kami. Perasaan pilu itu dikongsikan Syazwan Najmi Zulkarni yang kematian isteri Siti Nur Nasuha Syafi'i selepas dua minggu melahirkan bayi kembar perempuan mereka. Syazwan Najmi memaklumkan setiap kali memandang wajah bayi mereka, beliau akan teringatkan arwah isterinya. Beliau juga sentiasa mengingati pesanan arwah isteri sebelum ini supaya membesarkan kedua-dua bayi mereka yang kini berusia 40 hari itu dengan baik jika berlaku sesuatu terhadap dirinya. Lepas ni macam lah, bila dah tengok anak dia tak mandi, Mi ada terfikir nak ya kan, nanti bila dah dia besar sikit dia tanya pasal mak you kan. Kita pun dia tengok anak mandi, anak agi pun ingat juga. Kita sedar lah, sabar lah. Kerana dia pun jadi ada kita jaga. Kita berjanji dah, kita jaga dia. Apa yang besar.